Hari ini, menantu Jokowi sekaligus wali kota Medan Bobi Nasution menerima Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha. Nah, awalnya gak cuma Bobi nih, tapi Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Surakarta atau Solo juga dikabarkan bakal menerima Satya Lencana. Tapi Gibran sih kayaknya gak kelihatan hadir nih di acara tersebut. Tapi sebenarnya apa sih Satya Lencana itu? Jadi, Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha ini adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, lencana ini diberikan kepada para kepala daerah kayak wali kota, bupati, dan juga gubernur yang berjasa besar atau memiliki prestasi kinerja yang sangat tinggi. Nah, penilaiannya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Tanda kehormatan ini hanya diberikan sekali seumur hidup dan melekat nih pada sosok pemimpin daerah. Nah, awalnya ada total 15 kepala daerah yang menerima tanda kehormatan ini, termasuk Gibran dan juga Bobi. Ada pula Gubernur Jawa Tengah Kofifah Indar Parawansa yang juga menerima penghargaan ini. Tapi saat acara berlangsung tadi pagi di Balai Kota Surabaya, total kepala daerah yang menerima penghargaan Satya Lencana ini hanya 14 orang. Gibran gak kelihatan hadir di acara penyematan penghargaan itu. Nah, gak cuma Gibran nih yang batal hadir. Jokowi yang disebut-sebut bakal memberikan penghargaan secara langsung pun batal hadir. Alasannya karena Jokowi punya agenda lain nih yang bersamaan dengan acara tersebut. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menggantikan Jokowi untuk hadir dan melakukan penyematan penghargaan.